أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله بابا dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesempatan ini, majlis al-ilm, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sebagian besar di antara kita dari tadi pagi sampai sore dia mencari rezeki. Dan kini saatnya atau saat ini dia mencari bekal akhiratnya. Jika semangat kita mencari dunia, mencari rezeki sama seperti mencari akhirat, maka kita rugi. Lebih-lebih lagi jika semangat kita mencari dunia lebih besar daripada semangat kita mencari akhirat, ini adalah orang yang total ruginya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang dia cintai atau orang yang dia tidak cintai. Allah memberikan dunia ini kepada orang kafir yang dibenci oleh Allah atau orang yang mukmin yang dicintai oleh Allah. Sama, semuanya diberikan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan agama ini kecuali orang-orang yang dia cintai. Maka sudah pasti kalau orang mencari dunia semangatnya sama seperti mencari akhirat, tentu ini adalah orang yang rugi. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, duduk kita yang satu jam kurang lebih ini adalah bekal yang kita akan bawa menuju akhirat. Kurang lebih satu jam. Adapun yang sekian jam dari tadi pagi sampai sore, mungkin sampai jam 5 atau sampai jam 6, dari jam 6 sampai jam 6, itu sedikit pun tidak akan kita bawa ke akhirat. Yang kita bawa ke akhirat adalah duduknya kita sejenak beberapa saat di majlisul ilm,
itu yang kita akan bawa di akhirat ke akhirat, dan bahkan bisa jadi itu yang menyebabkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali membaca ayat yang kelima yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berada, senantiasa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa berada di jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan tentang as-sirat. Rasulullah menjelaskan sirat itu adalah jalan, di kiri kanannya ada apa? Hah? Masa air? Kail? Bukan, tembok. Di tembok ini ada pintu-pintu yang bagaimana? Yang terbuka, yang ditutup hanya menggunakan apa? Tabir, kelambu. Di ujung sirat, di ujung jalan itu ada yang mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, masuklah ke jalan ini. Dan di atas sirat, di atas jalan itu ada penyeru yang mengatakan, jangan kalian buka kelambu-kelambu ini, jangan kalian buka tabir-tabir ini, karena kalau kalian membukanya maka pasti kalian akan memasukinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sirat itu adalah Islam. Kemudian dan tembok yang di kiri kanannya itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyeru yang ada di ujung jalan itu adalah Al-Qur'an. Kemudian penyeru yang ada di atas sirat itu adalah wa'idullah fi qalbil mu'min, pencegahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati setiap orang yang beriman. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Semoga antum semua masih ingat. Kita lanjutkan sekarang, ayo ikhwah. Jadi kita masih pada firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian firman Allah, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Innama wahhada sabilahu لأن الحق واحد. الله سبحانه وتعالى menjelaskan وأن هذا صراطي dan sesungguhnya ini jalanku. Jalan Allah itu satu. Jalan kebenaran itu satu. Sirati satu mufrad. Karena jalan kebenaran itu satu. Walihada jama'a subul litafarruqiha wa tasya'ubiha. Adapun jalan selain jalan Allah itu banyak sekali. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis yang lurus. Rasulullah membuat garis yang lurus, lalu Nabi mengatakan, "Hadza siratullah mustaqiman." Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, ada yang ingat
dibuat garis di kiri kanannya, garis yang banyak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadhihi subun." Ini adalah jalan-jalan selain jalan Allah. Jalan-jalan yang akan membuat kalian cerai-berai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minha sabilun illa 'alaihi syaitanun yad'u ilaihi." Tidak ada satu jalan di antara jalan yang ada di kiri dan di kanan ini melainkan di sana ada apa? Ada syaitan yang mengajak orang masuk. Ya. Nabi mengatakan syaitan, padahal bisa jadi dia pakai sorban, dia pakai jubah, tapi Nabi mengatakan syaitan karena dia tidak mengajak ke jalan yang lurus itu. Nah, kembali lagi ayo ikhwah. Walihada jama'a subul litafarruqiha wa tasya'ubiha. Adapun jalan selain jalan Allah ini begitu banyak, dia bercabang-cabang. Ya. Kemudian wa'an Mujahid. Dari Mujahid firman Allah, wala tattabi'u subula. Janganlah kalian mengikut jalan-jalan selain jalan Allah itu. Mujahid mengatakan jalan-jalan ini adalah al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat artinya kesamaran, ketidakjelasan antara yang hak dan yang batil. Ini namanya syubhat. Manusia kalau dia tidak jatuh ke dalam syubhat, dia akan jatuh ke dalam apa? Syahwat. Itu tidak mungkin, tidak pasti itu, kecuali jika diselamatkan dia oleh Allah. Manusia kalau dia tidak jatuh ke dalam syubhat, seperti orang-orang bid'ah ini jatuh ke dalam syubhat. Ya, bid'ah dikira itu sunnah, syirik dikira itu adalah tauhid, sehingga mereka terjatuh ke dalamnya. Atau syahwat, selamat dari syubhat, masih ada lagi. Ya, ada syahwat. Apa contohnya syahwat ini? Nanggap bangkat ini. Banyak di antara kita yang belum mau berhenti menanggap bangkat. Ini syahwat, kesenangan-kesenangan hati yang mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini namanya syahwat. Ya, banyak juga di antara jemaah kita yang masih suka merokok. Ya, kenapa itu? Itu kesenangan hatinya mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya. Itu syahwat. Jadi manusia kalau dia tidak jatuh ke dalam syahwat, dia akan jatuh ke dalam syubhat. Kalau enggak syubhat, jatuh ke dalam syahwat. Kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sahal at-Tusturi. Sahal at-Tusturi mengatakan, "Man daqqa 'alaihi as-sirat fid dunya 'arrada lahu fil akhirah. Wa man 'arrada lahu fid dunya wa man 'arrada lahu fid dunya as-sirat daqqa 'alaihi fil akhirah." Barang siapa yang dipersempit jalannya di dunia, akan dilebarkan nanti di akhirat. Barang siapa dilebarkan jalannya di dunia, nanti akan dipersempit di akhirat. Apa maksudnya jalan ini? Apa maksudnya perkataan Sahal at-Tusturi ini? Wal ma'na anna man sabbara nafsahu 'ala al-istiqamati 'ala as-sirat. Barang siapa yang menyabarkan dirinya, alal istiqamati ala sirat, istiqamah di atas sirat ini, tetap berjalan di jalan yang lurus ini, dia sabar. Ya, semua syahwat-syahwat itu ditinggalkan, dijauhkan. Syubhat-syubhat juga dijauhkan. Syubhat ini akan bisa kita kalahkan dengan ilmu, kalau kita punya ilmu, sehingga kita bisa mengetahui mana yang tauhid, mana lawannya tauhid. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang sunnah dan mana lawannya sunnah. Syubhat ini bisa dihilangkan dengan ilmu. Kalau syahwat ini susah,
Kata para ulama, kalau seseorang terjerumus ke dalam syahwat, maka angkatlah tanganmu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diselamatkan. Ya, karena syahwat ini tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya. Ya. Hari ini dia sudah dapat rumah bagus, besok dia kepingin lagi punya motor yang bagus, sudah punya motor bagus, ingin lagi punya mobil yang bagus, dan seterusnya. Ya. Jadi dia mengatakan, penjelasannya adalah man sabbara nafsahu 'alal istiqamati 'alas sirat. Barang siapa yang menyabarkan dirinya untuk istiqamah, senantiasa berada di jalan yang lurus ini, karena jalan yang lurus ini sebagaimana kata Abdullah ibn Mas'ud, muhtadarun tahduruhu syayatin. Jalan yang lurus yang satu ini adalah jalan yang dihadiri oleh syaitan-syaitan yang mengajak semua orang untuk masuk ke dalamnya. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis di kiri dan di kanannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi." Tidak ada jalan di antara jalan-jalan yang di kiri dan di kanan ini melainkan di sana ada syaitan yang mengajak orang yang masuk ke dalamnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud, "Inna hadha as-sirat muhtadarun tahduruhu syayatin." Ya, jalan ini dihadiri, jalan yang lurus ini dihadiri oleh syaitan. Ya, yang mengajak orang yang masuk ke dalamnya, yang menghalangi orang untuk masuk ke jalan yang lurus ini. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, jebakan-jebakan syaitan itu tidak akan pernah berhenti. Bahkan kita dalam sakaratul maut, syaitan itu akan datang. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada Imam Ahmad ketika dia dalam sakaratul maut, anaknya datang dan mengatakan, "Ya abi qul la ilaha illallah." Dia justru mengatakan, "La la ba'du." Tidak belum. Anaknya terkejut, kok ayah saya mengatakan demikian? Diulangi lagi, "Ya abati qul la ilaha illallah." Wahai ayahku, katakanlah la ilaha illallah. Tapi lagi-lagi ayahnya mengatakan, "La la ba'du." Tidak belum. Anaknya semakin sedih melihat ayahnya yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini bukan sembarangan orang. Ini Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kok mengalami seperti itu? Diulangi lagi oleh anaknya, "Ya abati qul la ilaha illallah." Lagi-lagi dia mengatakan, "La la ba'du." Tidak belum. La ilaha illallah. Sehingga ketiga kalinya anaknya menangis melihat bapaknya yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak lama kemudian Al-Imam Ahmad sadar dari sakaratul maut itu. Dia terjaga. Lalu anaknya bertanya, "Wahai ayahku, tadi aku mengatakan qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tapi engkau mengatakan tidak belum." Lalu bapaknya menjelaskan, "Tadi syaitan itu duduk di dekat kepalaku. Lalu dia mengatakan, 'Futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad.' Engkau telah lolos dari jebakanku, engkau telah lolos dari jebakanku wahai Ahmad." Ahmad bin Hanbal maksudnya. Lalu saya katakan, tidak belum. Lalu dia duduk di dekat tanganku. Kemudian dia mengatakan, "Laqad futtani ya Ahmad, laqad futtani ya Ahmad. Engkau telah lolos dari jebakanku wahai Ahmad, engkau telah lolos dari jebakanku wahai Ahmad." Namun lagi-lagi aku mengatakan, tidak belum. Ya. Kemudian dia datang di dekat kakiku. Lalu dia mengatakan, "Engkau telah lolos dari jebakanku, engkau telah lolos dari jebakanku wahai Ahmad." Namun aku mengatakan, tidak belum. Lihat ayolah ikhwah. Ya. Sampai dalam sakaratul maut syaitan itu datang ingin menjebak Imam Ahmad. Ya. Dengan mengatakan, "Engkau telah lolos." Maka dengan demikian dia akan besar kepalanya. Ya. Dia akan ujub, dia akan sombong, sehingga dia akan terjerumus ke dalam
hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, jika seseorang tidak menuntut ilmu dan tidak senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari syubhat dan syahwat ini, bagaimanakah jadinya kita? Ya, bisa jadi dia sampai mati dalam keadaan masih tenggelam dalam syubhat, atau bisa jadi dia akan mati masih tenggelam dalam syahwat, wali'adzubillah. Ya, jadi ikhwani fiddin azzakumullah, ini adalah anjuran bagi kita agar kita senantiasa menuntut al-ilmu syar'i dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari jebakan-jebakan syaitan yang tidak pernah berhenti ingin menjerumuskan kita ke dalam hal. Hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adu." Fattakhidhuhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah dia sebagai musuh, jangan dijadikan dia sebagai teman. Kemudian kata syekh, anna man tidak bisa istiqamah di atas sirat ini, karena ikhwani fiddin azakumullah, ini zaman yang penuh dengan fitnah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yumsir rajulu mu'mina wa yusbihu kafira, aw yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Bisa jadi orang-orang di zaman fitnah ini di malam hari dia beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau ya, lihat ayol ikhwa, orang yang seperti ini agama itu sudah tidak ada nilainya sama sekali di hatinya, sehingga dia berani menjualnya dengan sedikit dari kepentingan-kepentingan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau barang-barang yang berharga, tahu, tempe, ayam, dia tawar-menawar. Tapi kalau urusan agamanya, dia begitu mudah menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, wahun nufusu minas syubhat was syahawat, dan dia tidak menyingkap tabir yang ada di kiri dan di kanan ini. Ya, apa isinya di dalamnya itu? Ah, apa isinya kalau dibuka tabir itu, apa isinya di dalam? Ah, syahawat dan syubhat. Makanya dia mengatakan jangan kamu buka dia, karena kalau kamu membukanya pasti kamu akan masuk. Ya, karena syahwat itu nikmat, lezat. Lihat saja ayol ikhwah, seseorang ketika dia berghibah, dia sanggup berjam-jam berghibah. Ya, tapi ketika dia membaca Al-Quran baru satu lembar saja, matanya sudah lelah, ngantuk, mau tidur, ngawamnya mungkin 20 kali padahal baru satu lembar. Ya, tapi kalau dia berghibah, dia duduk berjam-jam, ya. Bahkan kadang-kadang ketika temannya berghibah itu mau pergi, dipanggil lagi. Diam, baru jam 12 ini, belum jam 2. Bikinkan dia kopi lagi. Coba, orang berghibah, orang datang melakukan dosa di rumahnya, dibikinkan dia kopi, dibikinkan dia pisang goreng, nasi goreng dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi coba ada orang yang laki perempuan, anak muda mudi saling pegangan tangan di bawah jendela, langsung dia akan siram. Tapi orang yang masuk ke dalam rumahnya berghibah
membuat dosa yang paling menjijikkan di dalam rumahnya, dibikinkan dia kopi, dibikinkan dia pisang goreng, ya. Kemudian ketika dia akan pergi, no, dulu belum apa-apa ini, duduk dulu masih jam 12 ini, masih belum jam 2. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, penyeru yang di atas jalan itu mengatakan, jangan kamu membukanya, karena kalau kamu membukanya kamu akan masuk. Karena syahwat itu sangat-sangat menarik, ayol ikhwah. Ya. Sangat-sangat menarik apabila kita membukanya, apabila kita mendekatinya, maka kita akan pasti akan masuk. Kemudian balsara alamatun as-sirat. Balsara alamatun as-siratul mustaqim hatta ata rabbahu wa sabara ala diqqati dhalik. Dia sabar berjalan di atas sirat al-mustaqim ini. Hatta ata rabbahu, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa sabara ala diqqati sirat, dan dia sabar atas kesempitan jalan di dunia ini. Ikhwani fiddin azzakumullah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang apa? Siapa? Bagi orang yang beriman. Wa jannah, dan surga bagi siapa? Bagi orang kafir. Ya. Maksudnya orang di dunia ini, orang yang beriman di dunia, dia berzina, enggak boleh dia begini, enggak boleh dia begini, enggak boleh. Sebaliknya orang kafir itu semua boleh. Ya, orang yang beriman, wa anharu min khamril ladzati lisharibin wa anharu min asalin musaffa. Di surganya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah baunya. Kemudian sungai dari susu, sungai dari khamr, tapi khamr tidak memabukkan, dan sungai dari madu. Di mana kita mencari sungai seperti itu? Ya, ada di dunia sungai seperti itu? Sekaya apapun orang di dunia ini tidak mungkin dia akan mempunyai sungai seperti itu. Ya, istananya temboknya dari emas, ada temboknya dari perak, kayu-kayu, pohon-pohon yang di depan istananya, batangnya ada dari emas, kerikil-kerikilnya dari mutiara. Siapa yang punya istana seperti itu, ayolah ku? Ya, dan ini gratis. Ya, sekarang tanah di sini berapa harganya? Di tawaran Allah nggak ada yang mau. Ya, nah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, dunia ini bagi seorang mukmin dia adalah penjara dibandingkan dengan surga yang dia akan dapatkan nanti. Adapun orang kafir, dunia ini adalah surga bagi mereka jika dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Masuk surga.
Dibandingkan dengan neraka, ini surga namanya dunia ini bagi mereka. Ya, dibandingkan dengan neraka yang akan dia rasakan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Bagus. Tiba-tiba datang seorang Yahudi, dia bawa minyak. Bajunya dan mukanya berlumuran dengan minyak. Lalu dihentikan kendaraannya Al-Imam Ibn Hajar. Lalu dia mengatakan, Ibn Hajar, wahai Ibn Hajar. Wahai Ibn Hajar, kan Nabi mengatakan dunia ini adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir, penjaranya penjara bagi orang beriman, surga bagi orang yang kafir. Tapi kenyataannya berbeda. Saya orang Yahudi berlumuran dengan minyak dan saya sengsara. Sementara engkau masya Allah ini menunggangi kendaraan yang bagus. Maksudnya salah apa yang dikatakan oleh nabimu itu. Faham maksudnya ya ikhwan? Faham? Jadi mengerti dah? Nah, lalu Imam Ibn Hajar mengatakan kepadanya, ini keadaanmu ini, ya, yang kau sengsara berlumuran dengan minyak, lelah banting tulang, itu sorga bagimu jika dibandingkan dengan neraka yang kamu yang akan membakarmu nanti. Ya, kalau saya meskipun saya pakai kendaraan seperti ini adalah penjara bagi saya dibandingkan dengan sorga yang saya akan dapatkan. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, kembali lagi. Jadi orang yang sabar di atas kesempitan-kesempitan di dunia ini, ya, dan dia istiqamah di atas jalan yang lurus, nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memperluaskan baginya di akhirat kelak. 'Arrada lahu as-sirat fil akhirah. Allah akan memperluas untuknya di akhirat. Wa man wassa'a 'ala nafsihi as-sirat fid dunya, dan barang siapa yang memperluaskan untuk dirinya jalan di dunia ini, falam yastaqim 'ala jaddatihi bal kashafa suturahu al-murkha min janibaihi yamnatan wa yasrah. Dia buka tabir-tabir yang ada di kiri kanan itu dan dia masuki semua tabir-tabir yang ada itu. Maksudnya adalah yang dilarang-larang oleh Allah semua dikerjakan. Ya, dia puaskan dirinya dengan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya maksudnya diperluas baginya, memperluaskan dirinya jalan itu. Maka orang yang seperti ini, wadakhala mimma sya'at nafsuhu min asy-syahawati wasy-syubuhat, daqqa 'alaihi as-sirat fil akhirah. Besok di akhirat jalannya akan menjadi sempit. Ya. Fakana 'alaihi adaqqu min asy-sya'r. Maka jalannya nanti di sirat, jalannya nanti di akhirat ini lebih halus daripada sehelai rambut. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dari hati Allah, maka sabarlah di atas istiqamah ini, di atas jalan yang lurus ini, di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, meskipun orang mengejek, orang mencela, ya, dikatakan Wahabi, dikatakan apa saja, sabar. Kemudian coba bandingkan ujian yang kita terima dan ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Apakah sama? Tidak sama sama sekali. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah manusia yang paling mulia. Kita ini bukan manusia paling mulia. Dia adalah nabi yang paling mulia. Satu pun di antara kita tidak ada yang menjadi nabi. Dia adalah rasul yang paling mulia. Satu pun di antara kita tidak ada yang menjadi rasul. Namun subhanallah, penderitaannya luar biasa. Dikatakan dia gila, dikatakan dia sahir, dikatakan dia syair dan yang lain-lainnya. Ya, kita hanya dikatakan Wahabi. Ya,
Seandainya orang 10 gubuk mengatakan kamu Wahabi, apakah kita akan kelaparan? Tidak. Kita didemo, dibakar, tetap makan enak. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, itu tidak membuat kita kelaparan. Biar dia mengatakan Wahabi, biar dia mengatakan teroris, biar dia mengatakan apapun juga. Kemudian lihat, bandingkan ya ujian yang kita terima dan ujian yang diterima oleh para sahabat. Ya. Sahabat-sahabat sampai didudukkan, ditidurkan di bara api. Sampai bara api itu padam karena lemak tubuhnya, sehingga dia berlubang-lubang tubuhnya. Mereka dipecut, mereka dipukul. Lihat Bilal bin Rabah diseret, ya, di pegunungan kota Mekah. Kota Mekah itu batu-batu, pegunungan kota Mekah itu batunya tajam-tajam. Diterik matahari, ya. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara dia mempertahankan tauhidnya. Ya. Lihat Sumayyah. Ya, gara-gara mempertahankan tauhidnya sampai dia mati ditombak. Lihat suaminya setelah itu. Ya. Meninggal dunia di depan matanya, di depan mata anaknya. Gara-gara mempertahankan tauhidnya. Ya. Kita hanya sekedar Wahabi. Lah, berat ujian saya Ustaz. Padahal hanya sekedar Wahabi. La ilaha illallah. Berat ke ujian Anda? Ya? Masa itu berat ujiannya? Dikatakan Wahabi. La ilaha illallah. Jadi, barang siapa, kesimpulannya, barang siapa yang mempersempit jalannya di dunia, maka dia akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mempersempit maksudnya adalah dia menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia menjauhkan segala bentuk syahwat, segala bentuk syahwat, segala bentuk syubhat, sehingga di akhirat diperluaskan jalannya oleh Allah. Adapun orang yang memperluas jalannya, segala bentuk syahwat dilanggar, syubhat juga dilanggar, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mempersempit jalannya. Kah, sekarang kita pilih. Ya, mana maunya? Sempit di dunia, longgar, luas di akhirat. Atau luas di dunia, sempit di akhirat. Semua pasti mengatakan ya di akhirat, Ustaz. Tapi ketika ngaji semuanya ngantuk. Mana bisa itu? Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian akhwani fi din azzakumullah, kita memasuki ayat yang ke-6 yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Ayat yang ke-6 adalah yang ada di dalam suratul Anfal, ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, jangan sampai kita masuk ke dalam ayat ini. Dan seandainya kita masuk ke dalam ayat ini, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan kepada kita semua, istajibu lillahi walirrasul, ya, patuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Apa seruan Allah dan Rasulnya? Yaitu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini seruan Allah dan Rasulnya. Ya, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah, patuhilah, taatilah seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila kalian diseru, dipanggil untuk sesuatu yang menghidupkan kalian,
Coba lihat ayuhal ikhwah, Al-Quran dan sunnah ini yuhyikum, menghidupkan kalian. Ya, itu artinya orang yang taat kepada perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, taat kepada Rasulullah SAW dengan melaksanakan sunnahnya, itu berarti dia orang yang hidup. Sebaliknya, kalau dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah SAW, maka orang itu dihukumi dia orang apa? Mati. Kah? Mana lebih banyak, yang mati atau yang hidup? Yang mati. Ya, bisa jadi tetangga kita, ya, dia berjalan tapi dia mati. Ya, apa istilah? Mayat berjalan. Ya, mayat berjalan. Apa namanya? Zombie? Zombie. Mayat berjalan. Ya. La ilaha illallah, betapa banyaknya mayat-mayat berjalan ini. Ha. Setelah ini, perhatikan sekarang, jangan-jangan kita juga termasuk mayat yang berjalan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu? Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila kalian diseru kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yang menjadikan kalian hidup. Hati kalian hidup, jiwa kalian hidup, ruh kalian hidup. Ya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan jika kalian tidak memenuhi panggilan Allah ketika kalian diperintahkan, nanti ketika kalian akan memenuhi perintah itu, kalian akan terhalang. Ya, karena dari awalnya dia tidak mau memenuhi panggilan Allah, sehingga terhalang hatinya untuk memenuhi panggilan Allah ketika ada keinginannya. Paham maksudnya ya ikhwan? Ketika dia disuruh oleh Allah, dia tidak mau, dia malas. Ya. Justru dia sibuk dengan dunianya. Nanti setelah dia ada keinginannya, tapi di saat ada keinginannya untuk menjalankan perintah Allah, dia terhalang. Terhalang dengan apa? Dengan dunia dan penyakit atau kematian. Apa contohnya? Contohnya yang sangat sederhana. Ketika ide bajang-bajang laik, denara ide pada milih belajar Al-Quran. Nengkeblik angannya belajar Al-Quran, tapi sudah memori sudah hang. Ya, ayat yang pendek dia tidak bisa menghafalnya. Ya, apalagi mau menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika datang perintah Allah, dia sibuk dengan bangketnya, sibuk dengan kebunnya, sibuk dengan pasarnya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan segala-galanya. Ya, sehingga ketika fisiknya sudah lemes di sawah, di pasar, di kantor, dan memorinya sudah mulai error, ya, karena sudah terlalu lama dipakai, baru ada semangatnya ingin belajar. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Bagaimana dia sekarang mau menyebut huruf, giginya sudah tidak ada, habis giginya. Bagaimana dia menyebut ta, sa, jim, semua angin keluar, nggak bisa dia nyebutnya. Ya, tapi ketika giginya masih ada sehat walafiat, nggak pernah dia membaca Al-Quran. Makanya Allah menjelaskan, wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi antara hati manusia, yahulu bainal mar'i, antara manusia dan hatinya dan keinginan hatinya. Coba seandainya dari awal dia penuhi perintah-perintah Allah, dia penuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah sampai dia tua
dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah, seringkali kita menyampaikan ada seseorang di Arab Saudi. Dia lupa anaknya, nama anaknya dia lupa, istrinya dia lupa, semua dia lupa. Yang dia tidak lupa hanyalah Al-Quran saja. Dia guru ngaji. Ya. Nama istrinya dia tidak tahu, nama anak-anaknya pun dia lupa. Yang dia ingat hanyalah Al-Quran ini. Apa? Dia ada melihat malaikat Indukim. Ya. La ilaha illallah. Nah, jadi ingat ini ayol ikhwah. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara manusia dan hatinya dan keinginan hatinya. Ya. Jadi namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Yang masih hidup ini adalah kesempatan. Sebagaimana sering kita sampaikan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan ahsin fi ma baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi wa in asa'ta fi ma baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Ya, perbaikilah sisa-sisa umurmu yang sedikit ini. Kalau kamu perbaiki dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya yang dulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan datang juga akan diampuni. Tapi kalau di sisa-sisa yang sedikit ini pun engkau sia-siakan dia, maka yang dulu dan yang akan datang semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengatakan sudah telat. Berusahalah, belajarlah, terus belajar. Ya. Meskipun enggak bisa-bisa, tetap aja belajar. Ya. Sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia, kita tetap harus terus-menerus belajar. Ya, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, saya ini serius belajar. Tapi saya tidak bisa. Ada alasannya. Kalau ditanya nanti, kenapa sampai kamu mati, kamu tidak lancar baca Quran? Oh ya Allah, sudah saya belajar. Ya, tapi dasar saya ini orang bodoh, enggak bisa. Ada alasannya. Tapi kalau ditanya nanti, kenapa kamu tidak belajar? Oh ya Allah, saya sibuk di pasar. Masa itu? Itu alasannya. Saya sibuk di sawah, saya sibuk di kebun, saya sibuk di kantor. Tidak ada alasan sama sekali. Tidak ada alasannya. Kemarin di hari Jumat kita sudah sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah." Ya, dan kami turunkan kepadamu kitab, ya Muhammad, yang isinya adalah tibyanan likulli syai', penjelasan bagi segala-galanya. Artinya itu tidak ada alasan bagi seseorang yang tidak tahu. Kenapa kamu lakukan bid'ah? Oh ya Allah, saya tidak tahu. Tidak ada alasan. Sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kamu saja yang bodoh, tidak mau membaca. Kenapa kamu nangkep bangkat? Oh ya Allah, saya tidak tahu. Enggak ada alasan mengatakan tidak tahu. Sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kamu saja yang tidak mau belajar. Ya. Kenapa kamu peranakan kepeng? Oh ya Allah, saya tidak tahu. Enggak ada alasan tidak tahu. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kamu tidak berbakti kepada kedua orang tuamu? Oh ya Allah, saya tidak tahu. Enggak ada tidak tahu. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibyanan likulli syai. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huda, dan petunjuk, wa rahmah. Ya, dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi manusia dari hatinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma wa annahu ilaihi tuhsyarun," dan semua kalian nanti akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan di sana bukan untuk rawah, tapi dikumpulkan untuk ditanya, kenapa sampai kamu mati kamu tidak bisa membaca qul ya ayyuhal kafirun? Kenapa hanya qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas yang kau hafal? Yang lainnya kenapa kamu tidak hafal? Kenapa sampai kamu mati kamu masih nangkep bangkat?
Kenapa sampai kamu mati kamu masih melakukan bid'ah? Semua itu nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Semua kalian penanggung jawab dan semua kalian akan dimintai tanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat kita sampaikan di malam ini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada akad nikah ini. Allah.